teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube Arum Sport bersama saya Arum. Nah, oke teman-teman, seperti biasanya saya akan menyapa sobat bedilers dimanapun sobat bedilers berada. Semoga dalam keadaan sehat, baik-baik saja dan dilancarkan segala urusan dan rezekinya ya sobat bedilers. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe dan klik video saya kali ini. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik dari Arum Sport. Oke teman-teman, udah banyak nih ya review-review saya. Nah, di sini Arum Sport mau mereview sedikit atau mengulas sedikit tentang senapan angin mini nih. Kayak gini nih teman-teman ya. Ini Predator Tactical UD38 Mini nih, mantap banget. Nah, kemarin udah pernah juga Arum Sport nge-reviewin atau mengulas sedikit tentang Predator UD38 dengan popor maju mundur dan popor lipat nih teman-teman. Nah, untuk sekarang ini Arum Sport mau mereview sedikit tentang Predator Mini nih teman-teman ya. Ini keren banget. Buat kalian yang suka yang mini-mini ini mantep banget ya, salah satu rekomendasi yang paling cocok buat kalian yang pecinta senapan angin mini. Oke teman-teman, langsung aja seperti apa spesifikasinya. Langsung aja kita mulai nih teman-teman, simak terus videonya sampai habis nih teman-teman ya. Nah, untuk Predator Mini ini mempunyai panjang larasnya ini itu 40 cm nih teman-teman ya, dengan UD laras itu 13 dan untuk alurnya itu 12 nih teman-teman ya. Nah, ini kurang lebih senapan ini panjangnya itu keseluruhannya itu ya teman-teman ya, itu kurang lebih 66 cm nih teman-teman, mungil kan ya. Nah, untuk tabungnya sendiri ini tabung dural dengan UD itu 38 nih teman-teman ya. Dan untuk chambernya ini tak chamber tumpuk nih teman-teman ya. Keren. Nah, untuk manonya ini juga sudah dilengkapi dengan mano. Untuk manonya itu ada di depan nih teman-teman ya, bisa sampai 3500 PSI. Amannya itu 2700 PSI nih teman-teman. Dan ini juga sudah dilengkapi dengan magazin nih teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah ngisi satu persatu, jadi langsung pakai magazin ya teman-teman ya. Bisa pakai magazin nih. Dan ini juga sudah dilengkapi dengan setelan power nih teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mau senapannya powernya lebih besar, nanti bisa di setel tuh powernya. Dan ini juga ada cancel kokangnya nih, buat ngebatalin tembakan nih teman-teman ya. Dan untuk popornya sendiri ini popor maju mundur nih teman-teman ya. Oke banget. Untuk akurasi sama powernya tuh jangan diraguin lagi. Yang pasti itu untuk Predator UD38 itu mantep banget. Apalagi ini kecil mungil tapi powernya tuh oke banget nih teman-teman ya. Jadi buat kalian yang mau nyari senapan bullpup ini ya, maaf senapan mini, sorry teman-teman, ini keren banget. Nah, oke teman-teman, untuk ini juga pakai tarikan samping nih teman-teman ya, atau set level kayak gini. Dan untuk ini juga sudah dilengkapi sama rail tele, ada juga nipple peredamnya, kan jadi oke banget. Dan untuk pengisiannya ini ada di samping nih teman-teman ya, ada di samping kiri. Oke, mantap banget. Kita coba nih teman-teman ya. Mantap banget kan? Jadi buat kalian yang mau nyari senapan mini nih, jangan sampai ketinggalan ya. Nih, untuk pengisiannya nih ada di sini nih teman-teman ya. Manonya ada di depan kayak gini. Nih. Ini tuh keren banget tau teman-teman nih. Simple banget kan. Jadi buat kalian yang mau berburu nih lebih simple nih teman-teman ya. Di sini buat kalian yang mau pesan nanti bisa langsung kunjungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini atau langsung kunjungi Shopee, Instagram maupun Facebook ya, teman-teman ya. Dan untuk sistem pembayarannya di sini bisa COD, transfer maupun rekber. Jadi buat teman-teman yang takut transfer bisa
COD ya, dengan ketentuan yang berlaku nih tentunya. Oke teman-teman, oh ya, buat kalian juga yang mau beli sekarang full set sama pompa, tele dan lainnya, bisa bisa juga ya langsung aja hubungi nomor WA nih teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa buat subscribe, like dan komen. Jangan lupa buat share juga. Oke. Oke, saya akhiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.